Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah reaksi biokimia. Nah, reaksi ini terdiri dari yang pertama katabolisme atau penguraian. Nah, yang kedua anabolisme atau pembentukan. Adapun contoh dari katabolisme yaitu fermentasi yang bahan dasarnya gula mengalami reaksi fosforilasi membentuk fosfoglisilaldehid. Tahap berikutnya mengalami glikolisis membentuk asam pirufat. Nah, dari asam pirufat ini bisa terjadi reaksi aerobik menghasilkan energi CO2 dan air, dan reaksi anaerobik membentuk asam laktat dan alkohol. Adapun contoh dari anabolisme yaitu glikogenesis yaitu sintesis glikogen dari glukosa. Tahap pertama, glukosa dan ATP dibantu oleh enzim heksakinase dan ion Mg membentuk glukosa 6-fosfat plus ADP. Reaksi tahap kedua, glukosa 6-fosfat dibantu dengan enzim fosfoglukomutase membentuk glukosa 1-fosfat. Glukosa 1-fosfat direaksikan dengan uridin trifosfat membentuk uridin difosfat glikogen plus pirofosfat yang merupakan glikogen baru. Nah, secara umum metabolisme karbohidrat mengalami beberapa tahap. Yang pertama, glukosa. Glukosa mengalami glikolisis. Glikolisis membentuk dua asam pirufat. Dari tahap ini membentuk 2 asetil CoA. Kemudian masuk ke siklus Krebs. Pada tahap glikolisis itu menghasilkan 2 ATP. Kemudian di tahap selanjutnya menghasilkan 2 NADH dan 4 ATP. Pada tahap selanjutnya dihasilkan 2 NADH ditambah dengan 6 molekul ATP. Nah, di tahap asetil CoA membentuk CO2 atau karbon dioksida dan 6 molekul NADH dan 18 ATP. Pada tahap siklus Krebs ini membentuk 2 molekul ATP dan 4 gas karbon dioksida atau CO2 serta membentuk 2 molekul FADH dan 4 ATP. Nah, jadi kesimpulan pada metabolisme karbohidrat ini menghasilkan 36 ATP. Itu saja penyampaian dari saya. Sekian dan terima kasih.